Rp200.000 ayam gorengnya doang. Ini ayamnya enak banget kok. Sambalnya juga enak. Bagus smoke-nya. Smoke-nya baunya enak banget. Mau jalan-jalan keliling LA naik motor. Selamat pagi. Kita masih di Los Angeles hari ini. Hari ini udah berapa hari ya kita di US ya? Mungkin ada seminggu kali ya. Dari tanggal 8. Sekarang tanggal? Sekarang 15 ya. Di sini masih hari Minggu. Mungkin kalau di Indonesia udah hari Senin ya. Sekarang masih hari Minggu tanggal 15 ya. Benar enggak sih? Benar. Tanggal 15. Aku sewa rumah lagi, lucu banget di rumah dari depan. Halamannya luas banget. Tuh lihat deh. Halaman luas banget di depan. Luas sih sepanjang sepak bola di depannya. Tapi di rumahnya tuh kecil banget kayak gini di dalamnya. Tuh. Ini lagi nyuci baju. Seperti biasa. Tadi habis jalan-jalan pakai JJ Glue biar enggak panas. Biar muka enggak flek. Jalan-jalan depan, jalan-jalan depan doang gitu. Ini seperti biasa Dekul membawa makanannya dia. Membawa makanannya dia. Terus ini juga ada dapurnya. Ini ada kompornya. Rencananya sih aku besok pagi mau masak sarapan gitu ya, seru ya. Ntar kita ke supermarket ya, belanja. Mau masak sarapan atau ntar masak makan malam gitu Dekul ya. Ala-ala aku. Terus ini nggak ada apa. Ini aku suka banget minumannya. Jadi kalau kalian nanti ke Amerika bisa beli minuman ini. Ini aku suka banget. Ini tuh kayak hydration drink. Jadi buat kita nggak haus, cepet. Terus kalorinya cuma 20. Rasanya enak banget. Karena ada rasanya makanya ada kalorinya. Enak banget sih. Ini aku nggak suka nih. Belumnya pak. Ini enak. Kemarin juga mampir beli tumbler ala-ala Las Vegas seperti ini. Harganya cuma $26. $26, lucu banget kan? Oke, kalau mau bawa. Oke. Gitu. Kita ambil yang kemarin. Tumbler kayak gini. Biar ada aja lah ya ibu-ibu ini belanja ya. Jalan dulu ke Hollywood Sign hari ini sama Dekul, Mang Aji jalan dulu terus kayak mau pakai tas baru deh. Kemudian ada beli tas biar simple tuh. Lucu banget kan. Ini warnanya warna apa ya Dek? Warna hijau itu sama kayak warna baju. Kalau di luar negeri tasku isi tuh, isi banyak. Kalau di Indonesia tasnya kosong. Aku kita taruh sini, pakai dulu lah. Ini wajib banget sih buat tisu ya. Kalau di sini bawa tisu ke toilet itu wajib banget. Soal di sini nggak ada jet spray, nggak ada air tuh nggak ada toilet. Ini sangat wajib dibawa. Jangan kesini ya, soal Aji lagi make up. Dia malu. Jadi kalau misalnya kita kan sampai di luar negeri gitu, di apalagi waktunya yang jauh banget beda sama Indonesia, kita suka jet lag ya. Suka perbedaan waktu tuh jauh banget gitu loh. Kadang-kadang di Indonesia
sekarang tuh lagi malam, di sini udah siang. Jadi kalau kita bawa suasana di Indonesia, kayak kita masih pengen tidur gitu loh, karena kan di sini siang dan di Indonesia sekarang jam 1, jam 2 kayak gitu, jam 2 pagi gitu. Jadi waktunya kalau otak kita tuh ini waktunya lu istirahat gitu. Nah, kalau enggak bisa tidur, aku kan kemarin ke toko obat tuh aku beli ini. Melatonin. Jadi kalau teman-teman kalau ke luar negeri beli melatonin, ini buat membantu kita buat tidur lebih rileks. Lebih rileks. Ini kayak gummy gitu. Ini kalian bisa beli di apotek semua di sini sih. Jadi enak. Jadi habis makan kunyah langsung kayak ngantuk tidur gitu. Jadi waktunya kita tuh kita bisa atur di sini. Kalau Deku minum ini langsung tidur enggak? Langsung malam. Coba sekarang. Enggak. Siang. Jadi nanti pas saat Indonesia juga aku akan minum, karena aku akan kunyah karena rasanya sampai Indonesia kayak waktunya juga akan berubah gitu ya. Karena perjalanan kita ke Indonesia tuh perlu jeda 2 hari gitu loh. Jadi kita misalnya berangkat dari hari Minggu di sini, nyampe di Jakarta tuh Selasa gitu, Dekul. Jadi ada perbedaan, karena ada perbedaan waktu aja. Tapi sebenarnya kalau perjalanannya sekitar 23 jam, 24 jam gitu kalau kita mau pulang. Oke, tunggu Aji dulu. Ini, ayo kita sekarang ke mana, Dekul? Hollywood Sign dulu ya, biar teman-teman tahu. Dari sini sekitar 20 menit naik mobil. Dan tadi aku menunggu Aji nggak kurang-kurang juga keluar dari kamar, udah hampir sejam lebih. Dia nggak tahu kenapa, padahal cuma olahraga doang sama. Let's go. Kenapa sih Aji lama banget sih, Ji? Apa sih? Ngapain? Kamu mau pamer ke siapa? Aku juga pakai baju dalamnya. Kan kering kulitnya. Nggak ada nih, pakai gitu doang dalam. Ini muka juga cer itu kering banget. Lama banget. Aji mau liatin ke siapa mukanya? Kurang kering banget. Lapar banget hari ini, makannya tempat yang sama kayak kemarin di Borneo. Jadi kalau kalian mau ke LA makan di sini wajib. Kue tiaunya enak. Kemarin aku udah nyobain, kita makan lagi. Ayam goreng juga enak. Kamu apa, Dek? Ayam goreng belum nyoba sih yang kemarin. Ya udah ayam goreng ya. Iya, tadi kan aku mau ke Hollywood Sign ya. Itu ternyata tempatnya nggak bisa kubayangkan. Ternyata kita harus hiking, guys. Jalan gitu loh. Hollywood Sign itu kayak kebun ubul ya. Ya kebun ubul. Tapi panas banget, terus nggak jadi. Terus besok aja atau ntar sore deh naik Harley ya. Kita cari Harley, terus kita kesana. Terus makan lagi hari ini. Ayam penyet itu tadi berapa sih harga di sini? $13. $13, $13.99 itu berapa? Kenapa sih kok harus isi 99? Berarti 14 lah. 13,99 dikali 15.000. 200.000 ya? 200.000 ayam gorengnya doang. Yang paling mahal apa sih makanannya? Paling mahal. Kuetionya enak banget, nanti kita bagi-bagi ya. Makan tengah ya. Paling mahal apa? Oh iya, kuetionya paling mahal nih. 14,99. Yang paling murah tuh kalau kamu makan di sini itu yang paling murah itu adalah pempek 11.500, Indomie 13. Pengen sih Indomie ya. Besok ya. Di malam. Bakso gerobak ada. Bakso ada ya. Mana? Bakso gerobak. Lah, harusnya itu tadi. Sama soto ada. Gimana sih Haji? Makanya baca dong. Udah lapar banget, udah ngawur mesennya, udah pesen-pesen aja. Mau makan lagi, enak banget. Kalau aku udah makan 2 kali berarti beneran enak loh. Mana? Ah, ini yang punya. Pak bos datang. Halo. Kau enggak?
mana? Ini ayamnya enak banget kok. Sambalnya juga enak. Sambal ini dibuat siapa? Ini enak banget sih. Ini sate, sate Kalimantan kayak gini ya, Eko? Ini sambalnya enak banget. Ini enak sih, ini wajib. Kayak gini nih ya, pakai tangan, benar. Satenya juara. Di sini paling favorit apa ya, kok? Orang beli. Tergantung selera sih ya. Ada orang yang nasi. Makannya nasi. Udahnya. Kalau orang sih orang Malaysia, Singapura selalu makannya rasa. Atau nggak pasti udah. Sama nasi campur itu ya? Iya, orang Kalimantan ya. Kalau nasi campur ya. Kita coba ya guys. Ada orang mau pingat Cibo. Pas banget ini. Sudah dibikin lagi ya. Beliau belum bangun ya? Udah dia balik. Jadi dia sama siapa? Suruh naik sepeda. Oh ya. Manggung mungkin. Enak. Enak banget. Kemarin makan nasi kan enak banget. Kue tiaunya, oh ada cabenya itu ya. Itu cabai apa kok? Ada ini cabai biasa. Ini rasa lagi. Cocok. Kita try lagi pakai cabai. Bau smoky-nya. Smoky-nya baunya enak banget. Aji, Aji harus cobain ini sih, Ji. Aji. Berat badan bisa naik nih di sini. Karena jalannya sedikit itu loh. Ya kan? Jadi Aji sama Rani rencana mau buka restoran di Amerika. Aji yang bagian apa Rani kalau masak? Aku cuci piring aja. Iya, oh, yang gampang aja nggak ada mau masalah lah ya. Rani yang bagian apa nih? Itu uang. Masak. Paling enak tuh. Kita bertiga doang ya stopnya. Waitress ya. Bener tiga. Enggak, aku gitu uang sama kanter. Gitu uang. Iya bener. Ini ke belakang, satu orangnya bayar, hilang orangnya. Ini lo lihat dong, stoknya mereka. Ini bumbu-bumbunya. Ini bumbu-bumbunya. Iya. Nah ini disiapin, siapa yang biasanya preparation? Mereka semua. Pagi mereka datang siapin. Pagi datang udah buatin kayak gini. Iya. Ya. Atau itu tadi tanyain siapa yang paling lama kerja itu yang tatoan tuh. Yang paling lama tuh, yang lama yang paling kerja yang tatoan. Dari nggak punya tato sampai punya tato. Tadi tanyain siapa yang bikin ayam penyet, tadi dia juga. Keren, enak banget tuh ayamnya. Kerja paling lama tapi belum kawin-kawin tuh. Kalian mau siapa tahu nanti makan. Oh, satenya digoreng ya? Dibakar. Oh, satenya tuh digoreng dulu baru dibakar, terus enak ya. Oh, itu yang aku anehnya kok ada
warna-warni pintu ini gimana konsepnya? Konsep? Gak tau ya, waktu itu bikin seni ini, oh ini konsepnya waktu itu pikir pas di Singapura kan dekat ada restoran Kopa. Kopa yang pertama tuh di Semarang kan ada kantor pemadam kebakaran. Coba bikin dia lagi warna-warni kan. Oh, jadi warna-warni. Terus ah, bikin aja udah gitu. Inspirasinya itu potato head ya. Oh iya ya, potato head juga tuh benar-benar. Pintu-pintu semua ya. Oh, tadi bikin kalau bikin tembok polos doang, ya gitu doang kan. Kelihatan sih lagi makan di mobil kalau di sini ya. Kalau menu nggak ditambah tahun itu nggak nambah menu tahun. Nggak, perubahan ada perubahan paling tuker-tuker. Tambahlah menu kalau ada yang baru tahun. Nah, tahun depan nambah nih, kita pasti ada tambahan. Tambahan menu biar nggak bosan orang kan. Iya, tahun depan. Betutu. Kecuali rumah makannya cuma punya satu menu ya, kayak Mak Beng ya. Mak Beng. Iya kan? Dan goreng sama kuahnya doang. Iya. Seru sih ya, punya restoran. Tahun depan ya, baru nambah menu. Tahun depan nambah menu, nambah tempat. Iya. Buka. Eh, kuning nih, Bina. Borneo. Juga ya. Ini yang memasak semua laki-laki ya? Laki. Tahun kenapa sih chef itu laki-laki padahal kan yang di rumah? Tapi tahun lalu kita punya 3 perempuan dong. Oh ya? Tapi udah enggak. Nikah? Ada yang nikah ya. Ada yang ini ya. Sekarang laki-laki semua nih. Laki-laki memang konsisten lebih ya. Lebih konsisten ya. Enggak baperan nih. Gak baperan. Kalau cewek kan kalau wajah pun pacarnya udah ngantuk. Kasih masa masakannya. Mudi banget kalau cewek. Aku biasanya gitu, kalau aku ngamuk dia masakanku gak enak gitu ya. Masak sambar asin, pedesan gitu. Bahaya juga. Kok di sini paling murah gajinya berapa tadi? 3.000? 2.5? 2.5 lah. Yang baru masuk nih. Yang baru masuk di tempatnya Koko gaji 2.500 itu sekitar 40 juta. Enggak, 40 dong. Ya. Itu dapat makan. 40 kurang dong, ya dapat kan? Tempat tinggal. Itu udah dapat makan. Dapat makan ya, Po? Iya. Dapat tempat tinggal. Uang bersih segitu, Dek. Dek kula senyum-senyum ya. Dek udah senyum-senyum pengen kerja di Amerika karena iya 5 tahun aja udah kan 5 tahun aja pulang abis itu. Tapi itu cuma nanti Boris pulang nggak punya apa-apa lagi. Paling benar kerja di Amerika itu duitnya setiap bulan dikirim invest. Iya, bensin baru pulang ya kan. Iya, harus targetnya apa gitu. Soalnya kalau kamu tuh 5 tahun doang sini tuh kamu pulang sampai rumah juga kamu nganggur, luntang-lantung, terus mau kerja mulai gaji 6 juta, 5 juta lagi kan gak mungkin. Ya gue boleh lah 5 tahun kerja di sini, terus beli tanah, terus piara babi, nanti jadi yang punya peternakan babi paling besar di Bali udah. Ya kan, terus babimu mati semua. Abis makan aku ganti baju, geng, kayak anak Harley nih liat. Mau jalan-jalan keliling LA naik motor. Semoga dapet di hari ini ya. Keliling-keliling cantik, manja. Tara! Sudah menjadi anak motor. Ini perutnya nih gara-gara makan kue tio sih. Abis keliling-keliling naik motor, kepala pusing, kayak masuk angin itu loh. Iya, kayak masuk angin gitu loh kok. Kita mau makan dulu. Ini kayaknya enak makanannya di sini. Ini adalah Chinese food.
di mall apa sih? Century City. Century City. Jadi di LA aku jarang banget lihat mall. Ini adalah mall kedua, mall ketiga. Ketiga. Ya kan? Mall ketiga. Ini badan naik loh di sini serius. Naik ya. Lihat pipinya udah gini. Gitu. Kita makannya dua kali dua. Tapi kan kita kadang-kadang nyemil. Nyemilnya nggak karuan. Di sini kan cheese-cheesean gitu loh. Ya kan? Kita beli kemarin ciki-cikian aja ada cheese-cheesean semua ya. Wow. Kebanyakan kita jalan deh, Bul. Iya. Kebanyakan kalau aku keluar negeri, aku pasti jalannya banyak. Karena makannya banyak kan. Kalau sekarang di sini enggak, karena sewa mobil, sewa motor gitu loh. Oh nih, wah ini enak banget kok. Iya. Coba ya. Coba. Ayo. Coba ya tes. Ayo kok silakan. Ya beb. Ini enak. Oke masih. Ya udah ini buat tehnya. Ini kan yang untuk bebek ya? Ini ada bebek juga ya. Digulung ya? Lalu apa? Ini kakek yang lagi suka nih. Ini ada sayurnya ya? Ini makanannya sih makanan pasar kampung kita di Cina. Cuma dia kurang manis ya, asin. Ini asin ya? Iya. Kita cobain ya. Sayur dong. Sama jamur. Ini asin ya? Iya. Belum cobain yang itu, yang chili paste-nya bebek asin-asin gimana gitu kan Cekong mesti bawa berat dari itu deh, chili king ya? Iya, chili king deh, besok malam kayaknya itu harus cobain sih sebelum pulang itu atau yang kemarin Hainan, masakan Hainan yang paling enak, nasi, aduh nasi lagi. Kayak aku bisa nambah 3 piring, 3 mangkok nasi kalau itu. Kamu baru 1 menit udah habis ya Cia nasi? Iya. Padahal aku di shuttle. Enggak, tapi habis. Padahal aku di shuttle udah 2 hari gak makan nasi loh. Hari kedua, keloyangan. Makan nasi sama cia aja udah. Iya. Kenapa? Aku lebih suka chili oilnya. Karena chili oilnya pedas. Wow, gak ada asinnya. Nah, cuma pakai kuah doang. Diaduk, makan. Sama kecap ini nih. Ini kan manis nih. Iya. Ini enak banget. Iya, itu chili oilnya enak banget. Ini kayak pedes banget karena cuma dia ada ya. Malanya kayaknya. Ini katanya pedes banget iya. Sih kita coba ini ya. Ayo. Ada daging maling. Ada udang. Malaya menyengat banget. Ada jamur kuping. Berarti ya terusnya ya. Ini mesti hati-hati sih perutnya nih. Busuk ya. Mirip kayak gini, micinnya sebelah. Tapi ini kayaknya enggak deh, enggak isi micin deh. Nggak salah maksudnya. Ini kayaknya malanya juga banyak deh. Kok ini? Apa? Kentang juga. Ya kentang kenapa dia sih kentang ya, Cia? Kan sama, biar kelihatan dagingnya. Banyak? Ada kentang, kentang ada kentang, kita ada kita cobainnya spicy chicken. Kayak makan di Paris. Ini enak banget. Cici, ini enak banget. Ini enak banget serius. Serius. Iya. Kita cobain ya.
Lo gak kok? Ayam. Udah langsung efek deh ke perut. Aku aja udah ngantuk banget. Maka udah kayak udah tinggal satu buat kenyang, kekenyangan. Jadi nggak mau makan nasi. Aduh. Jadi makan nasi. Aku nggak mau makan sambel sebenarnya, tapi makan sambel. Itu sih habis pedesnya sih gila sih. Ya uji kok doer. Filler udah hilang. Masih filler. Makasih ya udah nonton kita hari ini. Oh ya, berapa sih kita? Apa ini? Mahal sekali. 264. Hampir. 264 itu di 264 coba kita kalkulator. Hampir 4 juta. Hampir 4 juta makannya. Dekul. Bisa buat makan sebulan ya Dekul ya. 2 bulan. Katanya Deku ini pakai makan 2 bulan kalau di Indonesia. Ini sekali makan 4 juta guys. Udah besok kita pulang aja ya ke Indonesia Deku ya. Pulang. Nanti kalau kesini buat bahan makanan gitu ya kan. Kita numpang di Toko. Kita makan di Borneo. Ya deh aku aja yang masak kok. Bahannya dari Koko. Tempat tinggal dari Koko. Terus mobil dari Koko. Semuanya dari Tukang. Semua disediain. Kayak Noveo. Fasilitasnya disediain. Kayak Noveo. Oke, bye-bye. Bye guys.